Indonesia disebut sebagai Mega Biodiversity Hotspot. Ya, artinya Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia. Dalam konteks ini, pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, saya Darham Syah, Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ecoregion Sulawesi dan Maluku, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengucapkan selamat kepada Aspek Sindo yang di dalam usianya 3 tahun sudah banyak berkiprah dalam membangun wilayah pesisir dan pulau kecil. Dirgahayu Aspek Sindo yang ketiga.